Slight right, then your destination will be on the right. Halo teman-teman, Mami Twin lagi staycation di salah satu hotel di Semarang. Hotel ini recommended banget buat yang lagi nyari transit hotel di Semarang. Misalnya teman-teman mau road trip ke Bali atau Jawa Timur, kan suka transit dulu di Semarang. Nah, boleh coba stay di sini karena lokasinya strategis banget di seberang Mall Paragon dan juga kurang lebih 1 km dari Simpang 5 Semarang. Ini penampakan gedung hotelnya. Langsung aja kita review yuk. Novotel Semarang. Happy watching. Ini suasana lobi dari Novotel Semarang. Lobinya cukup besar ya. Dan karena Mami Twin check-in di bulan Ramadan, jadi dekorasinya udah bernuansa Ramadan dan Lebaran. Ini juga salah satu tempat foto, jadi kalau mau teman-teman bisa duduk dan ambil foto di sini. Dan di bulan-bulan tertentu, seperti di bulan Ramadan ini, ada beberapa booth UMKM. Gak banyak sih, sekitar 3-4 booth yang jualan barang-barang kerajinan dan juga snack-snack khas Semarang. Jadi teman-teman bisa juga beli untuk oleh-oleh. Nah, ini contoh booth-nya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita menuju ke lift dan di sebelah kanan ini ada semacam cafe. Jadi kalau teman-teman mau minum-minum atau ngopi-ngopi bisa di sini. Nanti Mami Twin kasih lihat lebih detail kafenya di akhir video ya. Kalau dari liftnya Novotel Semarang ini cuma sampai lantai 8 kamarnya. Dan tempat makan paginya di lantai M, satu lantai di atas lobby. Kamarnya juga ada yang smoking dan non-smoking room. Ini setelah keluar lift, sekarang kita menuju ke kamar. Di pintu masuk kamar ada tanda disinfected check. Ini tipe kamar standar dengan luas kamar 28 meter persegi. Estimasi harga kamar waktu Mami Twin Stay sekitar 400 ribuan per malam. Dan ini view dari kamar, kebetulan Mami Twin dapat view-nya yang menghadap ke Mall Paragon dan swimming pool. Kemudian di pojok kamar ada semacam sofa mini, bisa buat nonton TV atau bisa juga buat tiduran kalau anak-anak ya. Tipe ranjang untuk standard room ini ada yang tipe double bed dan juga ada twin bed. Room amenities-nya standar, ada free air mineral 2 botol, dan juga semua informasi hotel bisa di-download lewat barcode yang disediakan. Untuk kamar mandinya, walaupun kamar standar ada bathtub, showernya juga ada tapi posisinya di atas bathtub ya. Buat teman-teman yang mau booking dan cek harga hotel dimanapun dalam dan luar negeri, teman-teman bisa follow IG Mami Twin atau IG Juvotel. Kita suka update harga promo, dan dijamin will get the best rate. Seperti info Mami Twin sebelumnya, kalau Novotel Semarang ini lokasinya persis di seberang Mall Paragon. Jadi menuju ke Mall Paragon, teman-teman bisa keluar hotel, lalu nanti ada jembatan penyeberangan. Kita bisa nyebrang di sini, lalu jalan dikit, udah sampai di Mall Paragon. Kalau dari atas penampakannya kurang lebih seperti ini. Jadi dijamin gampang banget kalau mau cari makan atau order makanan dari aplikasi online. Untuk fasilitas di Novotel Semarang ini ada swimming pool, gym, dan juga spa. Lokasinya semua di lantai 1, 2 lantai di atas lobby. Untuk kolam renang dan gymnya cuma buka pagi dan sore hari, jadi dari jam 12 siang sampai jam 4 sore tutup. Tapi kalau spanya buka sepanjang hari, cuma spanya ini berbayar ya. Untuk renang tidak perlu daftar dan kolamnya ada kolam anak dan kolam dewasa. Kemudian di pojokan ini biasanya ada semacam whirlpool atau jacuzzi air hangat. Cuma selama masa pandemi, fasilitas ini ditiadakan. Nah, kalau ini kafenya, seperti info Mami Twin di awal video, lokasinya yang tadi kita lewatin saat menuju ke lift, ruangannya ada yang smoking dan non-smoking. Ini Mami Twin pilih yang di non-smoking area. Untuk kue-kuenya, kalau di atas jam 7 ada diskon 50%, harganya jadi sekitar 20 ribuan per slice. Tapi Mami Twin nggak tahu ya sampai kapan promo kuenya. Kesimpulan Mami Twin untuk Novotel Semarang ini, hotelnya cocok untuk semua kalangan tamu. Jadi walaupun banyak dipakai untuk tamu bisnis, tapi cocok juga untuk tamu family. Hospitality-nya bagus banget. Kekurangannya cuma tempat parkirnya aja, agak sempit. Ada basement di bawah, tapi juga nggak banyak space-nya. Sekian review Mami Twin tentang Novotel Semarang. Jangan lupa follow IG Mami Twin dan IG Juvotel untuk update harga-harga promo hotel. Thanks so much for watching. Bye, see you next video.
Thank you.